Federasi Militer Rusia melalui Telegram Kementerian Pertahanan Rusia merilis video sekutu Rusia yang menyerang angkatan bersenjata Ukraina menggunakan granat yang dimasukkan ke dalam kemasan air mineral yang digantung di drone, lalu dijatuhkan di antara pasukan Ukraina yang tengah beristirahat di distrik Ugledar dan distrik Volnovakha, Republik Rakyat Donetsk. Penjatuhan dua granat dari drone oleh Divisi Pertahanan Angkatan Bersenjata DPRC-nya ini dilakukan setelah pengintaian di dua titik persembunyian pasukan Ukraina.